Inilah headline news pukul 22 waktu Indonesia Barat. Simpati untuk Ahok menyebar ke berbagai wilayah Indonesia. Ribuan orang berkumpul di Jalan Pier Tendean Boulevard, Manado, Sulawesi Utara. Mereka menyerukan keprihatinannya atas penahanan Ahok. Aksi sejuta lilin untuk Ahok ini dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Masa kecewa dengan putusan hakim. Ribuan warga Manado ini juga melepas puluhan lampion sebagai simbol semangat nasionalisme Ahok. Aksi ini rencananya kembali digelar dengan jumlah massa yang lebih besar. Tidak hanya di Manado, pemirsa, ratusan orang yang tergabung dalam Merawat Pancasila untuk Indonesia atau MERAPI menggelar aksi damai seribu lilin untuk Ahok di Tugu Pal, Yogyakarta. Dalam aksinya, massa menyalakan lilin sebagai perlawanan terhadap ketidakadilan. Selain menyalakan lilin, ratusan massa juga menyanyikan lagu-lagu nasional untuk menyulut semangat nasionalisme. Mereka juga berharap pemerintah bisa menegakkan independensi hukum di Indonesia. Massa juga berharap agar seluruh masyarakat Indonesia mampu menghargai kebinekaan dan menjaga toleransi. Demikianlah headline news untuk saat ini.